Doppler merupakan simulasi pertempuran yang sesungguhnya, dengan posisi merayap mendekati kubu-kubu musuh yang akan dihancurkan, ditembaki baik dari sisi kanan dan kiri, dari atas ketinggian atau bukit. Doppler bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, melatih kebiasaan, ketenangan, kemampuan dan keberanian saat berada di bawah tekanan tembakan musuh. Menjadi penembak Doppler tidaklah mudah, dibutuhkan fisik, mental, dan jiwa yang sangat sehat, serta tingkat konsentrasi dan skill yang tinggi. Tim Dinas Psikologi Angkatan Laut, Dispsial, memberikan materi pemanasan senam otak dan afirmasi positif untuk meningkatkan daya konsentrasi bagi petembak Doppler Kodikma. Lokasi latihan berada di Puslatpur Marinir 5 Baluran, Situbondo. Sejumlah 13 petembak prajurit marinir berlatih Doppler selama 3 hari. Tim Dispsial yang diberangkatkan tugas sebagai pendamping ialah Mayor Laut KH Ibnu Hajar I, SC, MC, dan Kapten Laut KH Dimas Reza Nanta, SC, telah memasuki hari kedua latihan. Kamis, tanggal 21 April tahun 2022. TNI Angkatan Laut memiliki berbagai jenis penembak dengan beraneka ragam kualifikasi. Salah satunya adalah penembak Doppler yang melaksanakan penembakan dari sisi kiri dan kanan area latihan saat prajurit merayap ke arah depan untuk mencapai sasaran. Para penembak Doppler ini memiliki kualifikasi sebagai penembak jitu yang telah dibekali berbagai macam kecakapan menembak. Penembak Doppler merupakan pelatih yang telah terlatih, bersertifikat kualifikasi penembak Doppler dan berpengalaman.